Nanas kerang. Inilah dia tumbuhan nanas kerang. Nanas kerang tumbuh subur di tanah yang lembab dan agak terlindung. Asalnya dari Amerika Tengah dan umumnya ditanam orang sebagai tanaman hias. Sifat dan khasiatnya, rasanya manis, sifatnya sejuk. Tanaman ini banyak sekali manfaatnya. Berkhasiat sebagai anti radang, memelihara paru, peluruh dahak, anti batuk, anti tusip, anti diare, pembersih darah, dan penghenti pendarahan atau disebut juga hemostatis. Bagian yang digunakan, bagian tanaman yang digunakan sebagai obat adalah bunga dan daunnya, pemakaian segar atau yang telah dikeringkan. Indikasi tumbuhan ini tentunya banyak sekali berkhasiat untuk obat, tetapi kali ini yang kita bahas adalah indikasinya untuk pengobatan bronkitis akut dan kronis atau batuk rejan pertusis. Contoh pemakaian bronkitis akut atau muntah darah ini, siapkan daun segar nanas kerang 10 helai atau bunga sebanyak 20-30 kuntum dan gula batu sebesar kelereng. Tambahkan air sampai 2 cm di atas permukaan bahan, lalu tim. Setelah dingin, saring dan minum sekaligus. Ampasnya bisa ditim sekali lagi. Catatan, jika daun direbus, airnya menjadi merah. Oke deh teman-teman, demikian saja info dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, dan share. Thank you for watching.